Hai semua, berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silakan klik dan tahan di bagian home screen di layar yang kosong. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya, teman-teman silakan klik di bagian pengaturan. Lalu selanjutnya, teman-teman gulir ke bawah. Kemudian klik di bagian sembunyikan aplikasi di layar. Nah, di sini teman-teman silakan pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, misalnya di sini saya ingin sembunyikan aplikasi file saya ya. Nah, lalu kita klik selesai. Kemudian kita keluar dan kita cari aplikasi file saya. Nah, sudah menghilang ya, tadinya di sini posisinya. Kita cek di bagian layar aplikasi. Nah, di sini juga tidak ada ya, teman-teman ya. Nah, seandainya kalau kalian ingin membuka aplikasi yang kalian sembunyikan, caranya cukup mudah. Teman-teman silahkan klik di bagian pencarian yang ini. Lalu tulis nama aplikasi yang kalian sembunyikan. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian harus lihat di bagian yang ini, ada tulisan aplikasinya ya. Kalian klik. Kemudian teman-teman klik di bagian yang pojok bawah ini, pojok kiri bawah, klik buka, nanti akan membuka aplikasi yang kalian sembunyikan ya, dan bisa kalian gunakan. Nah, seandainya teman-teman ingin mengembalikannya, teman-teman bisa klik di bagian layar kosong juga. Kemudian klik pengaturan, selanjutnya masuk lagi di bagian yang tadi yaitu sembunyikan aplikasi, kemudian pilih aplikasi yang kalian sembunyikan, lalu klik selesai. Nah, sekarang kita lihat di bagian layar aplikasi kita apakah sudah ada. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, sudah kembali muncul kembali dan bisa kita lihat. Oke teman-teman, itu saja, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.